metaiga an metamana haite waraini tiko arichiko peleta matari magaya magai dai ku wa ka uwi o ya kai ko pare jo kai mana meta se ga pare mate kita dana amerika pare mate kita tamaja o yo ko na ti uwi na ti ga ha o se mila ku duwa magai ko mati ga se ko ya kai 2000 22 bulan Oktober tanggal 8 dia makan di desa Bilal awet tadi mengiyai tadi terangkan di bawah kepala. Amin. Hari ini tanggal 8 Oktober tahun 2022 pada hari Sabtu ini atas kehadiran utusan Sinode Departemen Penginjilan dan penasihat dari kami Koordinator Dogliai Deyai dan Klasis Lamun Selatan dan Tugu Barat adalah gereja yang ada di Gerbang Inji mengucapkan perhatian dari Sinode, terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon supaya penduduk jemaat pintu gerbang Injil, masuknya Injil ini, jemaatnya kurang dan kematian banyak. Memang dulu itu penuh dengan penduduk, tapi hanya seberapa keluarga berapa yang ada. Maka tingkat sinode, bahkan seluruh tanah Papua, tolong doakan jemaat di sini, penduduk di sini, lain-lain, dan alami sekitarnya. Supaya hari ke depan juga seperti daerah-daerah lain, klasis lain, koordinator lain. Yang kedua, harapan kami peresmian rumah ibadah Amin Morodari sudah diresmikan oleh tingkat sinode. Dan harapan juga apapun yang buat di Muara Yawei, maksudnya ini, sinode tetap akan memperhatikan. Akhirnya Tuhan tetap menyertai tingkat sinode di seluruh tanah Papua, bahkan Tuhan menyertai jemaat-jemaat di sekitar di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. 1, 2, 3. Di tahun 1930-an Injil Empat Berganda sudah berjejak kaki pertama di Uta. Dan Injil ini dia masuk melalui Sungai Yawei. Dan dia masuk di Wiselmeren. Dan kaki Injil yang kedua dia injak di Paliai. Dan Injil ini bertebar di seluruh tanah Papua. Dan penyebaran Injil dari itu yang dia lewat dari Sungai Yawei, dia kembali Injil ke Uta, dan ada gereja Antioquia Mauka, dan juga ada gereja Amin Morodari. Dan jemaat Amin Morodari sudah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Daya yang diwakili oleh distrik Kapiraya bersama dengan Departemen Doa dan PI, Penasihat dan Koordinator Dayai dan klasis-klasis Tiri Barat, Kamu Selatan dan kamu. Kalau Injil kembali ke ekor, berarti Injil yang datang di Kapiraya untuk mencari jiwa orang Kamoro dan orang Me. Dan di hari ini pemerintah
dan gereja bekerja sama untuk mencari jiwa dan memenangkan jiwa yang ada di Kapiraya melalui pendidikan, melalui pemberitaan Injil, sehingga kerajaan Allah disebarkan di daerah ini. Dan gereja Antioquia, Mauka, dan gereja Amen di Mogadari menjadi gereja induk untuk penyebaran Injil di daerah-daerah di sekitar ini, di kampung-kampung di sekitar Mauka. Dan kiranya kuasa Allah Tritunggal akan berjejak dan berkerajaan dalam dua jemaat ini menjadi sponsor untuk penyebaran Injil. Akhirnya kami minta, kami penasihat dan mewakili sinode meminta dukungan doa dan sponsor yang akan kita menginjili, yang kami sedang rancang, kami menanamkan atau membangun tugu Injil masuk, pintu Injil masuk di Mauka atau di Kapiraya. Dan kami percaya bahwa Tuhan ada di sini dan memberkati kita, dan kita akan bangun dalam jangka waktu yang dekat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Ya, satu, dua, tiga. Pada tanggal 8 Oktober 2022, kami telah meresmikan gedung gereja Amin Mukodagi. Kelas Sedikit Barat, Koordinator DIY, dan pada kesempatan ini dihadiri oleh perwakilan Sinode, yaitu Ketua Departemen Penginjilan dengan penasehatnya, serta para Ketua Koordinator Gereja Kami DIY dan para Ketua Klasis, Ketua Penginjilan Koordinator DIY dengan DIY. Saya sendiri sebagai perwakilan pemerintah Kabupaten DIY, yaitu Kepala Distrik Kapiraya Kabupaten DIY, telah melakukan pentadbiran atau peresmian gereja. Dan melalui peresmian ini, kami pemerintah daerah menyerahkan kepada masyarakat yang ada di tempat ini harus jaga kedamaian, kesatuan dan kesatuan, sehingga kekuatan iman dan kepercayaan di tempat ini akan bertumbuh dan berkembang. Serta melalui pelayanan pada dan pelayanan rohani di tempat ini dapat memacu pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di daerah ini. Sehingga kami sampaikan kepada masyarakat, terutama kepada jemaat Amin Mukodagi, dapat meningkatkan pelayanan di tempat ini dan menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan masyarakat tetangga, yaitu suku Pamoro, serta dengan pemerintah daerah, supaya berkat Tuhan dapat terlihat dan terlaksana